Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dalam lindungan Allah. Berkah ya usahanya. Oke, di sini saya akan membahas tentang cara menaikkan produk ya, produk terapi produk Lazada. Alhamdulillah di sini saya baru 2 hari nih, 2 toko dari 2 HP. Yang toko satu udah ada yang order 9, yang satu 11 ya. 11 dan 9 berarti 18 VCS ya dari 2 toko baru 2 hari. Ini takutnya disangka hoax. Ini real ya, real video. Ini sudah jelas ya. Oke. Bagaimana caranya? Inilah tahap selanjutnya bagaimana supaya produk di Lazada kita itu trafiknya naik ya. Simak pada video berikut ini. Oke, baik teman-teman, untuk menaikkan trafik produk ke Lazada, langsung saja kita ke TKP. Langsung kita buka toko Lazada Seller Center ya, bukan yang Lazada pembeli, tapi Lazada Seller Center yang biru. Biru atau hijau ya. Langsung saja kita pilih ke fitur ya. Setelah itu saya akan menaikkan trafik produk dengan campaign. Campaign ya. Dimana di sini ada tersedia campaign yang tersedia untuk toko kita. Setiap toko beda-beda ya ketersediaan campaign. Ada yang tokonya sudah bagus, campaignnya juga berbeda dengan yang baru ya, yaitu dengan yang toko baru. Kita coba ide pesta gajian domain 2000 yang 66 sale ya, untuk nanti untuk 66. Oke, biaya komisi 2,5% untuk semua seller. 6 sampai dengan 10 Juni. Oke. Langkah selanjutnya, apakah kalian mau untuk seluruh toko atau hanya penawaran kampanye yang disetujui? Kalau setuju, kalian tinggal tekan tombol setuju. Kalau tidak, kembali saja. Ya. Saya akan coba campaign yang lain. Yang paling atas untuk pesta gajian. Oke. Flash sale. Gajian May Lazy Love. Tinggal kalian salin link pengajuan PC ya kalau mau. Diskon 1% saja. Best lowest price L60D exclude Mega. Nah, itu untuk campaign ya. Bisa kalian pilih-pilih sendiri seperti tadi. Apabila ada campaign yang tersedia, bagusnya itu diikuti ya. Daripada kalian tidak disediakan campaign. Ya, itu gratis, tidak usah bayar apapun ya. Daripada kalian bayar produk, gak laku-laku kan rugi. Kemudian untuk yang kedua, saya akan menaikkan produk dengan voucher ya. Kalian bisa menaikkan produk dengan voucher. Kita buat voucher baru, kemudian saya kembali regular channel. Kita membuat nama vouchernya apa? Boleh. Oke, kita tentukan akhir waktu. Kemudian kita tentukan voucher nilai uang berapa. Wes 320.000. Kita akan buat 10.000 ya. Kita presentasinya 10.000. Kita langsung
kirim ya, berhasil ya. Beberapa ada orang yang memesan produk seharga Rp320.000, maka dia mendapatkan diskon ya, diskon voucher Rp10.000. Oke, ini akan aktif pada jam 7.38 13 menit detik ya. Oke. Langkah selanjutnya, kita menaikkan produk dengan postpaid ya. Saya akan mencontohkan di sini menaikkan satu produk dulu. Langkah selanjutnya kita tekan tombol plus yang paling bawah. Kalau kalian pakai image post atau produk, saya coba pakai image post. Yang mana di sini saya akan menaikkan produk yang hitam, just pleasure hitam. Konfirmasi boleh. Kemudian di sini tandai produk. Bisa menandai dua produk. Nah, itu. Judulnya blazer formal black. Atau apalah. Nah, udah ya, next. Kemudian hashtag yang sudah tersedia, kita tidak bisa membuat hashtag yang lain. Tambahkan voucher kalau ada. Ini bisa yang tadi dibuat. Kemudian publish ya. Kita mau publish sekarang atau jadi awalkan waktu. Saya mau memilih sekarang saja. Oke. Blazer terlaris nomor satu di Indonesia. Sedang direview ya. Oke. Nah, itu saja. Masih banyak yang lain ternyata untuk menaikkan traffic produk Lazada. Tadi baru campaign, voucher, dan postpaid ya, itu yang paling bagus. Kalian juga bisa nanti menambahkan flexi combo, free shipping, live streaming, dan sebagainya. Tapi di sini saya sarankan, kalau kalian mengaktifkan campaign, voucher, dan postpaid, kalian jangan mengaktifkan juga flexi combo dan free shipping kalau tidak mau rugi ya. Kalau mau rugi di awal-awal silahkan semua aktifkan. Gak apa-apa rugi juga, yang penting produknya naik. Nanti selanjutnya dinonaktifkan ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk menaikkan traffic produk Lazada. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, walahul muwaffiq bil komitorik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga jualannya lancar, berkah. Ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.